Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ucapkan terima kasih kepada pengacara majlis dan hadirin juga kepada para prajurit kita yang berhormat sekalian dan pada semua rakan-rakan yang berhormat sekalian. Alhamdulillah saya sangat berbangga pada malam ini iaitu pada malam Ramadan yang mulia yang penuh berkat dan dapat bersua kembali dengan tajuk saya iaitu kebahagiaan meninggalkan agama dan kebahagiaan mengamalkan agama. Inilah tajuk yang saya pilih sendiri. Mudah-mudahan tajuk ini memberi saya ingatan untuk kehidupan saya dunia dan akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah SWT meletakkan kerjaan manusia hanya dalam agama Allah SWT. Allah tak letakkan kerjaan kita dalam pangkat, dalam harta, dalam kependan sekalipun. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Adil, Allah yang bijaksana telah menilaikan agama. Untuk orang yang bawa agama lagi depannya, maka nescaya pasti dan pasti dia berjaya dunia akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, satu kisah seorang yang kaya. Tuan-tuan semua kenal kan? Satu orang paling kaya dalam dunia. Tuan-tuan tahu? Tak ada siapa yang boleh menandingi kekayaan si pulang diri. Adakah tuan-tuan tahu? Siapakah? Cepat tuan-tuan teka. Bukan! Siapakah yang paling kaya dalam dunia? Harun Bill Gates. Ya, betul kan? Harun adalah seorang yang paling kaya dalam dunia. Sampai sekarang ni, tak ada siapa yang boleh menandingi Harun. Kata orang pengetahuan, sampai lah ni, tak ada siapa yang boleh menandingi. Tuan-tuan tahu Harun, dia punya harta yang paling banyak. Kunci dia saja, kunci harta dia. Ulama ni tahu, untuk bawa kunci harta dia 70 ekor atau 80 ekor untuk bawa kunci saja. Tonton bayangkan betapa hebatnya, betapa kayanya Karun. Sampai hari ini orang sebut Karun. Sampai orang ada satu pertubuhan, persatuan akan membuat mencari harta Karun. Mana mungkin nak jumpa harta Karun? Harta Karun ke ada di sini. Cari. Dia tak tahu dia dengar upacara mencari harta Karun. Cari tetap cari, tetap jumpa. Tak. Mestahil tak jumpa kan? Harta dia berlambat tuan. Tapi salah tempat. Dia cari bukan di sini. Karun ni memang banyak harta. Pada mula dia tuan-tuan yang mulia, asal Karun ni seorang yang taat perintah Allah. Orang taat perintah Allah. Hamba tak agama 100%. Tapi bila mana harta dia yang membuatkan dia sombong, bongkar, Allah SWT tak lanatkan Karun. Allah murka beri Karun. Allah minta mengeluarkan zakat. Karun kata apa? Buat apa saya buat zakat? Ini harta saya. Saya yang cari. Dia telah bongkar, telah sombong. Maka Allah Ta'ala murka padanya. Allah benamkan Karun dengan harta-hartanya sekarang. Sekarang orang jumpa boleh korek, kaikut-kaikut, jumpa harta Karun. Karun terkenal. Korek-korek jumpa harta Karun. Inilah Karun dia sebenar tuan-tuan. Hebat tak hebat Karun. Tapi bila mana dalam diri dia tinggal kat agama, tidak amal kat agama, maka dia orang yang rugi serugi-ruginya. Orang paling rugi. Tetapi sebaliknya, satu orang miskin yang bawa agama dalam kehidupan dia, dia itu adalah Bilal. Semua kenal Bilal. Bila orang yang tukar azan dipanggil Bilal. Tapi nama dia Bilal. Bilal ni seorang azan di zaman Nabi Rasulullah SAW. Dia orang miskin, tak ada harta, seorang hamba. Bila mana dia meluk Islam, kan? Dia telah diseksa. Orang kafir Quraisy letak batu paling besar dalam dada, atas dada. Apa yang keluar daripada Bilal? Semua tuan-tuan kawan. Yang terbit daripada mulut Bilal, Ahad, Ahad, Ahad. Orang yang miskin, dia menyebut nama Allah dengan kelazatan, kemanisan.
Keseronokan cuba nama Allah. Ahad, Ahad. Awal Malaysia, Awal Malaysia, Awal Malaysia. Kita disebut juga, tapi biasa je disebut Allah. Quran disebut Allah juga tapi tak ada rasa apa. Sebab nama awet, dia keseronok kan. Haa, nama Allah tak ada seronok. Tapi saya nak bilang nama Allah seronok. Kesakitan yang menimpa diri dia, tak ada rasa apa pun, hilang. Hilang, tak ada rasa sakit pun bila jumpa nama Allah. Tonton, bayangkan dia disesa di atas, dia diheret di atas siwanan bara-bara api. Tonton, bayangkan. Senang bila seorang yang disesa paling teruk, dia telah diheret di atas siwanan bara-bara api. Tonton, bayang kita jadi bara api sikit, kita takut aduh kan. Tak sebab nama Allah aduh je. Kan? Aduh sebut. Tapi yang bila tu Allah. Kita tengok siwanan kayu, siwanan bara-bara api tu telah memadamkan baru. Kau bayangkan dia ada seksa sini bila ni. Baru api tu padam semua. Kau bayang mana dia punya kulit dia. Mengelupas, mengeluarkan lemak-lemak sampai memadam bara-bara api. Tapi seksa ni bila. Tetapi bila mana agama ada Nabi dia, dia tak rasa apa pun tuan-tuan. Inilah. Bila mana kita amalkan agama kehidupan kita, ha, kita akan dapat kenikmatan, kemanisan hidup kita. Ha, kita merasa kenikmatan, keseronokan hidup dalam dunia, walaupun tak ada harta sekalipun. Ha, dua contoh saya beri ini, kita bayangkanlah, kita fikir-fikirlah. Ha, kehidupan kita ini sementara. Satu hari kita akan tinggalkan dunia ini. Ha, harta benda ni dia boleh cari. Tapi bukan ukuran untuk kita sama ada berjaya atau tidak. Harta benda, kan, tongkarabat, apa, gadget, pangkat semua ni boleh kita cari. Kita selalu digalakkan untuk mencari harta benda. Tapi jangan jadi apa, melanggari perintah Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya sarankan pada orang ini, pada semua yang ada di dewan ni, kita amalkan agama, kita taklah perintah Allah, nescaya kita akan berjaya dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.